kasih, thank you. Saya ini Sekok Ming, eh. Siapa tak kenal saya, angkat tangan. Biasa, PCR. Oh, semua sudah kenal, thank you, eh. Oh, malam lagi. Okey, okey. Saya Sekok Ming, berasal dari Gunung Kedah. Cikgu 2 tahun di SMK Bingko Keningau. Guru matematik. Tapi dijawabkan, sudah 21 tahun. Ya. Dan guru biasa jadi jutawan di Elgin. Thank you kepada Elgin. Tepuk tangan kepada Elgin. Juga senang lah. Cikgu di sana, cikgu di sini lain. Cikgu di sini ramai orang ambil gambar, ramai orang berbaris. Kalau cikgu di sekolah, cikgu saya sekolah siapa ya? Oh, motor bulu, wah, kasihan lah. Ambil gambar pun tak ada, tak pakai beginilah. Sebab Elgin yang mengubah nasib saya, seorang yang tak ada keyakinan, orang baru dalam industri, yang tak tahu, tak mungkin terfikir saya akan jadi jutawan. Tapi hari ini, saya jadi jutawan keempat, dan rangkaian saya ada 22 orang jutawan. Ini bukan saya hebat, sebab kita selalu kata, we need a platform to perform. Kalau saya hebat, saya sudah cikgu jadi hebat. Tapi saya tidak. Di Elgin baru saya jadi hebat. Sebab peluang Elgin membuat Cikgu Seng jadi luar biasa. Okey tak? Dan tema saya adalah semangat angsa rau. Ya, ini sangat penting. Sebab anda tak perlu hebat, perlu pandai berpasukan, anda akan berjaya di Elgin. Anda kalau macam saya, tak ada pengalaman, tidak pandai menjual, atau tidak pandai apa? Leadership tidak apa, yang penting anda tahu berpasukan, anda tetap juga akan berjaya. Mengapa kita mesti mau terima saya kepada semangat angsa laut? Bukan seseorang ini apply bagi tahu saya lah. Saya kita tak boleh mengagung-agungkan seseorang, walaupun dia seorang pendidik, terlalu mengagung-agungkan dia. Nanti dia membuat kesilapan, dia pergi ke penilai, atau dia beta, kita ada masalah. Sebab mengagung-agung satu orang, dia satu orang itu ada masalah, kita semua masalah. Ya, walaupun saya 001, jangan terlalu agungkan saya orang biasa juga. Kedua, sama juga pengurusan, jangan terlalu mengagung-agung seseorang bos atau manajemen. Dia orang biasa juga, kalau dia buat kesilapan, dia tutup saya kan, tidak habis lah. Dia tukar lain, tidak habis. Faham? Jadi kalau kita menekankan pasukan, kita tak ada masalah. Sebab pasukan yang menjayakan semua. Ini adalah topik hari saya. Ini topik tahun 2011, admin saya ajar saya. Say, kita mesti kongsi topik ini sekarang. Timing, dulu tak boleh. Dulu memang tak ada sistem, bila saya masuk saya takut juga, macam-macam sistem ada. Betul, kita takut, macam gangster juga pun ada. Saya orang biasa banget, datang ikut tengok, wuih macam-macam ada. Tidak macam LJ sekarang. Nanti saya akan kongsi cerita sejarah, oke? Okay? Dan juga perubahan dia, dan sekarang. ISM yang sekarang adalah 57. ISM yang pertama tahun 1997. Saya sudah jadi jutawan, baru saya ikut ISM. Yang pertama di Genting tahun 97. Tapi hari ini, ratus orang ikut di sini ya. Oke. Jadi topik saya hari ini sangat-sangat penting untuk anda semua. Ini yang saya suka, betul. Tahun 2011, sekarang tahun 2016. Selepas 5 tahun, saya kongsi lagi topik ini. Dan saya rasa membantu saya, dan saya harap dapat membantu anda semua. Satu nanti, anda ada satu pasukan yang cukup luar biasa, berjaya, lebih besar daripada saya. Bukan saya di Malaysia, tapi di dunia. Kewibawaan menawan dunia. Topik saya semangat angsa laut menyatukan Elgin. Ini sampai ini ya. Okey, tahun 2011 kan. Jadi apply saya bagi tahu. Say, sekarang kita mesti tanamkan ini sikap, yaitu sistem angsa laut. Sebab dulu kita tak tahu apa itu sistem. Sekarang kita belajar. Dari sana saya pun belajar tahu apa itu sistem. Sistem tunggal, sistem berbagai. Bermaksud syarikat MLM, ada syarikat kan, dia gunakan sistem berbagai. Satu rangkaian, satu sistem.
A system, B, B system, C system, lain tak boleh campur. Yusuf, kumpulan apa? A, okey masuk. B, sorry, sana, tak boleh. Tak boleh campur. Ah, itulah syarikat. Kalau siapa-siapa pernah ikut syarikat A atau syarikat H, dia tahu. Ya kan? Semua boleh campur. Sebelum tu tak boleh campur. Sebelum tahun 2000, sebelum ini, sistem ini, tak boleh. Takut. You syarikat mana? Ah, you group mana? You group mana? Sorry ya, tak boleh masuk. Itu dulu. Sebab belum mulai, kan belum ada sistem kan? Nah, sistem tunggal bermaksud satu saja sistem. Di mana-mana pun sama. Di KL, BM, English, Chinese, Tamil, sama. Ah, pergi negara lain pun sama. Siapa yang rangkaian pun boleh masuk, boleh ikut. Itulah maksudnya. Pelbagai dan satu. Nah, dia akan memilih sistem tunggal dalam sistem yang diserahkankan. Kita pilih. Tak ada salah, tak ada betul. Tetapi yang penting kita pilih yang sesuai kita. Untuk jangka masa pendek. Ada syarikat yang pilih pelbagai. Sebab dia kata itu lebih sesuai. Tapi ya kan, apa yang saya kata, ini lebih sesuai kepada kita untuk berpanjangan dan lebih kuat. Ya, yang diserahkankan. Jadi ya kan, di seluruh dunia hanya menggunakan satu sistem yang diserahkankan. Kalau Anda pergi Singapura, pergi Brunei, ya pergi Thailand, lain kali mungkin pergi Arab, pergi Turki, sama juga lah. Pernah fikir nak pergi Turki kan? Arab, bagi ceramah, macam di sini. Boleh juga kan? Sama juga sistem yang diserahkankan. Jadi dia akan tidak ada rangkaian yang ada kaedah lebih baik dan lebih kuat. Kenapa? Sebab kalau itu pakai rangkaian, ya kaedah lain. Saya ada satu cara yang lebih baik. Saya ada satu cara lebih hebat, lebih kuat. 3S atau macam-macam yang lebih kurang. Tapi dia akan satu sistem, semua cara sama. Ah, ada orang kata, Francis dia you lain. Itu grup J yang meletup sebab you memang simpan satu cara untuk dia. Kami grup S tak meletup sebab kami tak tahu. Itu cara memang lainnya. Tidak, semua sama. Semua korupsi. Tak ada yang lain. Maksud saya, terbuka. Kalau sesiapa meletup, tidak jemput dia kongsi. Semua orang belajar. Sama juga, nampak kan? Tidak ada forum, kita ada apa? Perkongsian. Semua orang belajar. Kalau siapa-siapa meletup. Jadi di sini tak ada satu kaedah lebih baik, lebih hebat. Oh, Singapura meletup sebab ada cara lain. Brunei meletup sebab ada cara lain. Tidak, sama juga. Ah, kita boleh kongsi bersama-sama. Tindakan susulan lebih, dan tindakan susulan itu follow up dia lebih kerap. Cara yang sama, tapi dia follow up lebih. Kita kongsi lepas itu kita tak telefon. Kita tak jumpa dia kan? Kita tak rajin. Jadi dia lebih rajin, dia buat lebih kerap, dia jumpa dia, dan dia buat, dan dia dapatnya. Bukan cara itu, tapi tindakannya. Ah, itu yang lain. Jadi jangan banding sebab cara, tapi banding adalah saya lebih rajin, saya lebih berusaha. Itu yang lebih penting. Jadi di sini kita hanya menekankan satu perkara yaitu bersatu, berpasukan, teamwork. Itu perkataan topik saya yang paling penting. Apa itu teamwork? Mengapa kita mahu teamwork? Apa hasilnya? Dan saya kumpul silakan. Sistem Elkan, kita gunakan sistem angsa laut. Ini ada belajar kan? Burung laut, sistem angsa, geese. Mandarin adalah Hongye. Anak saya beritahu, ayah saya belajar sekolah rendah, tapi sudah saya belajar. Ya kok, apa yang belajar? Kalau musim bunga, panas, dia pergi utara semua terbang sama-sama. Kalau musim luruh, gugur, memang sejuk sudah. Semua dari utara terbang bersama-sama ke bawah. Sebab sejuk, sama-sama nak cari makan. Ya Allah, itu saja kan? Itu sajalah belajar di sekolah. Tapi hari ini, sekolah Elkan baik. Mari kita tengok video dia. Oh, ini video memang saya mau tiap. Oh. Orang itu ambil masa lama-lama, ambil video ni macam mana angsa laut terbang, macam mana dia buat. Gairah dia hebat. Tengok burung laut ni macam mana. Jadi, apa kehebatan burung ini? Mereka akan terbang, burung jenis ini kan dia hijrah. Dari utara ke selatan untuk cari makan dan tetap bersama. Janji setiap kali. Setiap tahun 2 kali lah. Setiap kali dia terbang, 1 hingga 2 bulan. 1 hingga 2 bulan tau. Dan you tahu tak, berapa lama dia terbang? 1 hari berapa kilometer? Kalau dia satu
2 bulan kan, berapa ratus kilometer dia terbang? Sebab 1-2 bulan kan? Satu hari lebih kurang 1000 kilometer. Dan dia speed kan? Dia tak berapa? 50-90 kilometer satu jam. Laju juga kalau pakai motor kalah. Dan dia kan, you coba bayangkan, dia terbang bersama-sama kan, dan dia sikap begini, dan bukan senang kan, perjalanan 1-2 bulan, semua jadi sama, sampai masa, okay, semua sama-sama terbang 1-2 bulan, untuk cari makan, untuk teruskan berkembang. Itulah burung hijrah yang cukup luar biasa. Sampai ada pakar ekonomi, pakar sains kaji, mengapa mereka boleh buat begini kan? Sama-sama, tapi tak tinggi, tetapi mereka boleh capai sesuatu yang luar, beratus kilometer mereka terbang 1-2 bulan bersama-sama kan? Itu satu keajaiban. Mengapa mereka capai? Bagaimana mereka capai? Dan bagaimana gunakan dalam tidak biar rangkaian dalam korporat, okay? Dalam pasukan itu yang diterima. Kajian dibuat tahun 1935, pakar ekonomi sebut dia terapkan ini sifat-sifat. Jadi nanti saya akan kongsi satu-satu ya. Boleh? Jadi, apakah kehebatan jenis burung ini ya? Dia terbang bersama, saling membantu, sama-sama mencapai matlamat. Itu yang kita mau kan? Kita mau kita orang kaya sama-sama terbang kan? Hairan loh, burung lain tidak sama-sama suka satu, bukan suka satu orang satu burung. Suka bukan berseorangan, berseburungan. Begini, tapi dia lain. Dia suka berkumpulan, enjoy, happy. Dan kehebatan dia ada lima. You catat kan? Itu buku, you tolong edit sikit kan? Saya ini edit untuk anda supaya anda lebih paham. Sebab sekarang masa yang sangat penting dan topik ini sangat penting. Saya edit supaya anda lebih paham dengan tepat dan mantap. Supaya anda dapat terangkan nilai-nilai dan orang kaya. Yang pertama, Asarok dia corak penerbangan, isyarat kemenangan, bentuk huruf V. Nampak V? Dan dia menggandakan kelajuan penerbangan 71%. Kalau dia terbang V kan, jadi dia laju. Itu yang memintakan angin, dia akan kurang. Jadi dia akan laju 71%. Hebat kan? Kajian sains kinetik. Hari saya kan, oh kalau dia terbang begini ya, memang hebat tau. Jadi itulah angsalah sebab dia akan terbang 1-2 bulan kan, jauh. Jadi dia kata kalau kerjasama begini, dia akan begini. Itu kajian sains. Dan V itu sangat-sangat penting. V kan? Dia sebab dia dapat membuat sesuatu daya dukungan. Nanti saya cerita. Bulan hijrah bersatu ketika terbang semangat berpasukannya amat tinggi. Dan ketua, dia ada daya dukung yang diberikan. Sebab yang depan ini kan, burung yang pengalaman. Burung yang leadership ketua. Jadi biar dia terbang, dia akan menghasilkan satu daya dukung. Lifting power. Jadi yang di belakang itu kan, kalau dia ikut, dia relax, tumpang kekuatan. Borrow power. Jadi dia akan senang. Jadi kalau yang di belakang tu dia ikut, depan tu V kan, V sebab V itu rintangan angin kurang. Jadi ada laju 71%. Dan depan tu kalau dia ada burung di depan, belakang tu senang. Sebab dia akan tumpang daya dukung, dia akan lifting untuk mengangkat senang. Itulah kehebatan kedua. Kalau dia tak buat V, tak dapat dukung. Dia akan penat dan jatuh.